Oke, di sini juga ada burung beo lolohan termurah nih. Oke mas, hari ini sold out burung apa nih? Murai batu arum. Wah, di sini juga ada burung. Kita sedang berada di Abadi Berpamera ya. Ini sold out burung apa lagi nih? Ini Puji Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Mas Giri. Pagi Om. Gimana kabar hari ini? Kabar alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Seperti biasa Mas Giri ini, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Untuk nama kios kita, kios Abadi Bird Palmera. Kios Abadi Bird Palmera di Google Maps sudah tersedia belum? Tersedia. Tersedia. Jadi nanti ketik aja muncul petunjuk lokasinya. Kemudian Mas Giri, untuk bukanya dari jam berapa nih kiosnya? Untuk buka kita tergantung sih, kadang jam 10, kadang tergantung bongkaran juga sih. Oh, jadi untuk saat ini bukanya nggak tentu ya? Iya. Jadi setelah apa tuh, gimana tuh? Biasanya setelah bongkaran kita langsung buka. Kalau bongkaran di live kita. Diumumkan melalui live di channel YouTube Abadi Bird. Nah, pokoknya jangan Abadi lupa untuk subscribe terus YouTube channel kita. Oke, jadi setelah live baru buka ya? Betul. Biasa pagi hari kan ya? Pagi. Bongkarannya ya? Iya. Oke, Mas Giri, kemudian untuk hari liburnya hari apa nih? Untuk hari libur biasa hari Senin Om. Hari Senin libur, kemudian cabangnya ada di mana aja? Untuk cabang ada di Tangerang, Cakung, sama di Cibinong. Cibinong. Nanti iya, alamat masing-masingnya kita sertakan di deskripsi. Siap. Kemudian untuk online shopnya apa aja? Untuk online shop kita ada di Shopee terus? Shopee. Untuk nama, untuk cabang Palmera Abadi Bird Palmera. Terus? Cabang Cibinong Abadi Bird Cibinong. Terus Cakungnya Abadi Bird Cakung. Tangerang Abadi Bird Tangerang. Oke, jelas sekali ya. Nah, untuk tukar tambahnya nih, bisa nggak? Tukar tambah bisa, langsung merapat aja. Merapat aja ya. Dan kalau kirim-kirim di luar online shop bisa nggak? Bisa, langsung apa, hubungi nomor UGC kita. Oke, jadi nomor unit gerak cepat. Nomornya kita sertakan di deskripsi ya. Siap. Info terakhir ada nggak? Ini di hari Selasa ya? Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada nggak info bocoran buat dari Kamis Om. Untuk hari Kamis kita kedatangan tamu. Wush, kedatangan ini, apa tamu? Kacer dari Daput, Kalimantan, Grade A Super. Wah, tamu dari, spesial ya. Tamu spesial untuk dipantau di 4 cabang semua masuk Om. Masuk semua tuh? Masuk semua. Melimpah? Melimpah Om. Bocoran harganya? Untuk harganya cukup Rp220.000. Mudah-mudahan nggak berubah ya? Nggak Om. Mudah-mudahan nih. Ambiar nih, termurah berarti ya? Termurah insyaallah. Termurah nih. Makasih banyak Mas Giri. Siap. Semoga diberi kelancaran. Amin. Biar kicau mania semua bisa merasakan burung-burung murah. Amin. Siap Om. Oke, kita lanjut ke burung pertama ya. Siap Om. Di kios ini ada burung perkutut Bangkok ya. Untuk perkutut Bangkok harganya 45.000. Di sini juga ada burung perkutut cemani. Untuk perkutut cemani ini harganya juga masih promo, yaitu di angka 70.000 aja ya. Ready juga burung perkutut silver ya. Untuk perkutut silver harganya cukup 70.000 aja. Di sini juga tersedia burung perkutut putihnya ya. Untuk perkutut putih harganya 170.000. Di kios ini juga ada burung puter. Ya ya teman-teman nih, untuk puter harganya cukup 40.000 aja. Ada juga untuk burung korlapnya teman-teman nih, korlap harganya juga promo ya. Ini dipromokan yang ijoan harganya 10.000, kalau yang metalik jantan harganya 15.000 aja. Di kios ini juga ada burung parkitnya nih.
Superkids ini warnanya bervariasi teman-teman ya, ada yang biru, ada yang putih, ada yang kuning. Harganya cukup 45.000 aja. Ready juga di kios ini burung park atau parkit Australia. Untuk parkit Australia harganya cukup 450.000 ya. Di kios ini juga ada burung jalak Rio-Rio ya. Untuk jalak Rio-Rio harganya 80.000 aja nih. Stoknya banyak ya teman-teman. Ready juga di sini burung cucak kelingnya ya. Untuk cucak keling ini harganya cukup 30.000 aja. Stoknya juga ada banyak ya teman-teman. Di sini ada juga burung terucuk Jawa Timur nih. Ini bodinya gede-gede teman-teman ya. Harganya masih murah nih, yaitu di angka 20.000 yang bondol, 25.000 yang mulusnya. Di kios ini juga ada burung Yohina Kalimantan ya. Yohina Kalimantan harganya cukup 185.000. Di kios ini juga ada burung kopi-kopi ya. Untuk burung kopi-kopi ini tentunya masih bahan, belum ngepur. Di sini dikasih makannya ulet. Ulet Hong Kong ya, harganya cukup 55.000. Stok melimpah teman-teman ya. Nah, di sini ada burung kutilang emas ya. Kutilang emas harganya cukup 35.000 aja. Oke teman-teman, di sini kita sedang berada di Abadi Bird Palmera ya. Ini situasi dan kondisi pada siang hari ini nih. Dan kiosnya terpantau ramai lancar ya. Di kios ini juga ready burung teledekan bakau betina nih, atau teledekan Gunung Sumatera ya teman-teman. Ini kelamin betina tentunya ada ciri khasnya di dekat matanya ya, yaitu berwarna putih seperti alis. Harganya cukup 100.000 aja. Di sini juga tersedia burung bimoli atau kancilan emas ya. Cuman ini notanya nota gambling. Harganya cukup 75.000. Di kios ini juga tersedia burung kepodang emas. Kepodang emas ini harganya cukup 230.000 aja. Dan ini burungnya masih bahan ya. Kalau di sini dikasih umpan buah-buahan nih. Sini dulu katanya. Murai. Di sini ada burung murai batu arum. Murai batu arum harganya
50.000 ya. Oke mas, hari ini sold out burung apa nih? Murai batu arum. Wah, murai batu arum, murai batu termurah berarti ya. Iya. Harganya berapa nih? Cuma 50.000. 50.000. Coba kita cek fisiknya nih. Kakinya aman nggak? Aman nggak? Aman. Coba pelan-pelan. Kaki, dengkul. Bagus kan ya? Aman. Perut ditiup dulu mas, gemuk nggak? Oh, merah merona gemuk ya. Coba Pak, diperiksa dulu Pak. Mata kanan kiri? Mata. Bagus. Aman ya, enggak ada yang senot atau katarak. Nah, gimana Pak? Belekan dia. Oh, belekan. Lanjut bungkus enggak, Be? Lanjut ini. Oke. Bungkus lanjut ya. Nah, ayo Be, silakan Be. Ini dengan Bapak siapa nih, Be? Bapak Asmari. Dari mana nih? Kemanggisan. Waduh, Kemanggisan. Makasih banyak Pak ya. Semoga sehat selalu nih. Amin. Tuh, lanjut Mas Giri bungkus. Oh. Dilanjut, dilanjut. Makasih ya, Pak. Oh, ya. Nah, ini dengan temannya nih, Pak. Ya, Pak. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Bapak Willy. Dari mana nih, Pak? Sama. Sama dari Kemanggisan juga. Ya. Makasih banyak, Pak ya. Di sini juga ada burung SRDC Bali. Untuk SRDC Bali ini masih yang termurah teman-teman, harganya cukup 95.000. Oke mas, ini salat burung apa lagi nih? Ini SRDC bang. SRDC ya? Ya, Ori Bali. Ori Bali, ini di harga berapa nih? Ini dihargain 95.000 aja. 95.000, burung sehat gak? Burungnya sehat bang. Coba dari kaki aman gak? Kakinya aman. Aman, dengkul aman ya? Ya, badannya. Perut gemuk, mata kanan kiri? Mata kanan kiri aman, palunya aman. Bagus ya? Bagus. Lanjut bungkus. Di sini juga tersedia burung mantenan kuning. Mantenan kuning harganya cukup 70.000 aja ya. Ini ada burung serikantil antena berapa nih? 130. Serikantil antena. Kondisi bondol harganya 130.000 aja. Di kios ini ada burung kenari loper ya, untuk yang loper gelap harganya 70.000, kalau yang loper putih harganya 145.000. Ini ada burung cicak hijau mini gamblingan ya. Masih gambling harganya 75.000. Di kios ini juga tersedia burung pleci pacitan ya. Untuk pleci pacitan harganya masih murah nih, yaitu di angka 80.000. Di kios ini ada juga burung pleci dakun Garut. Untuk pleci dakun Garut harganya cukup 130.000. Oke mas bro, ya. Ini salat burung apa lagi nih? Ini pleci pacitan bang. Pleci pacitan ya? Ya. Ini salat 2 ekor? 2. Coba diunjukin burungnya. Mantul-mantul. Hati-hati megangnya. Kita terbang melayang nih. Lanjut bungkus. Yeah. Yo, hati-hati. Tuh ya. Sip. Ini ada burung Samyong Anakan. Untuk Samyong Anakan ini gamblingan Mas Giri ya? Gamblingan harganya cukup 450.000 aja. Di sini juga ada burung. Ini ada burung Samyong Trotol Jantan nih. Untuk Samyong Trotol Jantan harganya cukup 850.000.
Oke, jadi bagi teman-teman kicau mania ya yang ada di rumah, bagi yang belum tahu lokasi kios Abadi Bird di mana sih patokannya? Nah, patokannya itu gampang banget ya. Di depan kita itu jelas banget ada Pasar Palmera atau Ramayana Pasar Palmera ya, tidak jauh dari situ, kita tarik aja lurus nih. Nah, sebelah kiri ada kios Abadi Bird ya. Jadi untuk aksesnya sangat mudah sekali ya. Jadi kalau untuk dari arah Tanah Abang, posisinya ada di sebelah kiri ke arah Kebayoran Lama ya. Ada juga di sini burung murai Medan ya, murai Medan trotol gambling. Ini harganya masih yang termurah teman-teman, yaitu cukup 400 ribu aja. Di kios ini juga tersedia burung murai Medan betina siapan. Harganya 450.000 aja nih. Di kios ini ada burung cucak ranting Jawa ya. Cucak ranting Jawa. Harganya 170.000 ya. Nah, di sini stok cucak hijau PH juga masih ready teman-teman nih. Cucak hijau PH paruh hitam, kelamin masih gambling ya. Belum ketahuan jantan dan betinanya nih, harganya cukup 290.000 aja. Ya, seperti itu teman-teman penampakannya. Nah, untuk di bawah sini juga ada stoknya ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, situasi kios Abadi Bird Palmera nih. Ini para pembeli, para pengunjung lagi memilih cucak hijau PH. Oke, Mas, ini sorot burung apa nih? Mantenan ini. Mantenan kuning ya. Oke, coba kita cek dulu fisiknya nih. Gimana dari kaki? Hati-hati. Aman. Kaki aman. Aman. Dengkul. Dengkul. Aman. Enggak kropos ya. Berarti susunya kuat nih dia. Susunya kuat. Cocok kita. Perutnya kebuka. Perut gendut Om. Mantap ya. Mantap. Mata kanan kiri? Mata sehat. Bagus. Oke Pak, gimana lanjut bungkus Pak? Ya, siap. Mantul nih Pak. Buat apa nih Pak? Hah? Buat masteran apa? Masteran. Ya. Masteran. Makasih banyak Pak, sehat ya. Selalu ya. Dengan Bapak siapa nih? Panto. Dari mana? Cisauk. Wah, dari Cisauk teman-teman. Ini mantenan kuning doyan ulet Pak. Ulet ya. Ulet kandang tuh, wah. Mantul teman-teman ya, jadi seperti ini. Ulet kandang guys. Ada uletnya. Oke, nah ini sorot apa lagi nih? Mas Giri. Cucak hijau. Cucak hijau ya. Sama tupai Om. Oke, coba nanti aja. Lagi ngantri teman-teman ya, ini buat transaksinya sampai ngantri nih. Mas Giri tetap semangat ya Mas Giri nih. Semangat Om. Semangat ya. Pak De.
Masukin Pak De, hati-hati Pak De. Gimana Pak De? Yakin gak nih? Yakin nih. Harus yakin ya. Hati-hati Pak De. Nanti terbang bebas. Nah Pak De, makasih banyak nih. Ini dengan Pak De siapa nih? Dengan Bapak siapa? Dari mana? Tanah Abang. Tanah Abang. Makasih banyak Pak ya. Sehat selalu. Oke. Oke Mas, hari ini salat burung cuca hijau apa nih? PH. Cuca hijau PH ya? Ya. Ini coba kita cek dulu fisiknya. Pegangnya erat-erat ya. Hati-hati lepas nih. Kaki aman gak kaki? Kaki, buat kaki aman. Aman ya. Cacat. Perut-perut gimana perut? Perut lumayan. Lumayan lah ya. Mata kanan kiri? Mata sehat. Sehat? Oke. Okay. Di harga berapa nih? Cukup di harga Rp290.000 aja. Oke, lanjut bungkus. Bapaknya mana? Oh, bapaknya menghilang teman-teman ya. Oke, di sini juga ada burung beo lolohan termurah nih. Ini beo lolohan enggak perlu 1,6, enggak perlu 1,8 ya. Cukup berapa Pak? 1,4. 1.400.000 tuh ya. Masih lolohan. Di kios ini juga ada burung anis macan ya teman-teman nih. Ini tentunya masih bahan belum ngepur. Harganya cukup 220.000 aja. Di kios ini juga ada burung anis merah. Anis merah MH ya, mudah hutan, harganya cukup 300.000 aja. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk liputan hari ini nih. Alhamdulillah selalu dalam keadaan ramai lancar kios Abadi Bird Palmera ya. Oke Mas Giri, untuk stok di sini tadi pagi masuk banyak gak tuh? Banyak om. Banyak banget ya? Banyak. Berarti dalam hitungan jam aja udah ludes ya? Ludes om. Waduh. Berarti lain kali kalaupun mau beli di sini disarankan pas pokoknya, bukanya ya. Pokoknya jangan lupa untuk apa namanya subscribe channel kita. Nah iya iya. Abadi Bird. Jadi setiap kita bongkaran tuh paginya pasti kita live om. Live berarti kalau udah tahu ada notifikasi live langsung kesini aja ya. Kesini aja om. Tuh biar gak kehabisan. Ini hitungan jam aja udah hampir ludes nih satu kios tuh ya. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.